hari yang bersejarah bagi perkembangan pariwisata Provinsi Jambi telah dilaksanakan sayembara logo branding pariwisata Provinsi Jambi. Sebanyak 63 logo yang dikirim oleh peserta dipilih 5 desain logo dan deskripsi terbaik untuk dipilih salah satunya sebagai logo branding pariwisata Provinsi Jambi. Logo tersebut nantinya akan digunakan pada setiap event dan segala urusan kepariwisataan di Provinsi Jambi. Menariknya, para peserta yang dipilih sebagai 5 nominasi terbaik tidak saja berasal dari Provinsi Jambi, namun berasal dari luar daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, dan lain-lain. Para juri yang dilibatkan dalam sayembara ini merupakan orang-orang yang dinilai terbaik di bidangnya masing-masing, di antaranya di bidang desain grafis, branding pariwisata, dan budaya. Para juri terdiri dari juri lokal dan pakar branding mitra Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Ini harapannya ke depan seperti apa, Pak? Gimana, Pak? Memang. Baik, terima kasih. Jadi pada malam hari ini, Jambi mengadakan final untuk mencari logo branding pariwisata. Melalui dinas pariwisata. Dan ini sudah ada juaranya. Dari Jambi, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.